Hey yo guys, so ini adalah part 2 dari World Cedera kemarin ya, bulan kemarin, 2 bulan sebelumnya. Sorry banget ini agak lama ya, karena gue habis dirampok sama crypto. So ya, ini adalah part 2 dari World Cedera kemarin. Enjoy. Lu gak bakal pernah ikat sepatu lagi, lu gak bakal pernah benerin kabel headset lagi. Gue udah gak pernah pakai sepatu sih. Pakai sepatu lebih gampang daripada benerin headset deh. Gue dua-duanya biasa aja sih. Kalau ngomongin headset, headset ribet kan kalau lu misalnya ya. lu kantongin misalnya yang iya tahu-tahu. Cuman menurut biasa kan. Aja. Tapi ribet so, gini makan waktu. Eh sepatu juga kalau ngikat biasa aja sih. Kalau sepatu lebih gampang daripada headset dibenerinnya. Kalau headset kalau lagi udah berkelibet, aduh ribet. Dah. Iya berkelibet tuh pusing. Gue sering banget soalnya. Iya sama, karena gue kan lagi pakai headset gitu kan. Kadang kalau gue taruh di kantong, gue ribet. Gue mending sepatu sih. Soalnya gue kalau sekolah tuh, sepatu gue kan langsung ikat gitu, langsung gue masukin aja itu. Gak pernah gue cabut bukannya. Life tuh, hack. Kan? Emang, mantap sih. Ditarik, ya? Tarik ke atas, masukin di samping. Gak usah ini, udahlah. Gak aman gue. Emang udah males ya. Kalau mending mah. Kalian punya mana tadi? Tetap. Headset sih gue. Sepatu sih. Karena ribet banget dang, bener-bener iya, ribet. Ribet banget ini. Enggak juga sih menurut gue. Eh, Hen, kalau ini ya kabel bisa rusak, tali sepatu nggak usah rusak Hen. Ya bener sekali itu. Iya. Lu ribet, kelibet, rusak. Sekarang beli baru ya, headset. Ribet. Beli baru. Ada headset wireless. Ah, baru itu kan ada kekurangannya, delay. Iya. Iya. Ya gue tetap beli baru ya kan ribet gitu. Wih itu poin bagus banget. Wih. Nah untung kali ini bener bagus ya. Gitu. Kan, itu kan masih banyak 42%. Iya. Wah. Waduh. Apa tuh? Lu bisa hidup ekstra 50 tahun atau lu garansi masuk surga. Masuk surga. Enggak masuk surga. Gila ini lah obvious banget anjir. 50 tahun. Itu kalau ada yang pengen 50 tahun sih berit. Siapa yang mau nambah 50 tahun siapa anjir? Siapa yang mau? Ekstra tapi lagi. Tapi kalau misal baru lulus misalkan Hen, lagi cinta-cinta banget terus lu yaudah sini gua bunuh ya. Iya enggak apa-apa. Tapi lu masuk surga mau? Iya, mau gua mau. Sekarang pun gua mau kalau gua masuk surga. Tapi emang lu enggak mikirin ke yang lain-lain Hen? Enggak. Maksudnya 50 tahun buat apa anjir? Iya, 50 tahun lama. Ntar lu banget depresi, gila. Aduh, udah hidup. Kerja, capek gitu loh. Capek tuh buat YouTube, ya kan gak upload-upload. Aduh. Tapi kenapa gua bisa kepikiran nambah hidup 50 tahun? Misalnya umur lu berapa sekarang? 20-an kan? 20 yeah. Tambah misalnya 50 kan 50, 70 tahun. 70 tahun bet. Lu gua kayak sih yang... aduh pusing. Tapi lu kalau misalnya menang apa namanya? Kayak door prize gitu kayak apa sih namanya kalau di luar negeri? Lotre. Iya, lotre. Lotre ya. Mantap juga sih misalnya udah kaya gitu kan kayak yang CEO TikTok tuh keluar sekarang. Iya. Gua sih dia. Lebih dari 50 tahun dong ekstra. Gua mati sih gua. Nih gua ini sih gua surga sih. Wow. Tuh bet. Wah, jauh banget. Hampir bet. Orang udah hidup 20 tahun aja udah pusing aja. Ini yang normal iya. Siapa jadinya? Gue bisa berbuat baik lebih banyak jir. Tapi ya walaupun memang tujuannya masuk surga ya. Iya sih. Cuma kan gue bisa menambah. Gue seneng gak sih kalau bikin seneng orang lain? Seneng. Gue sih seneng. Ini kan iming-imingnya udah langsung masuk surga kan. Iya sih. Emang parah itu sih. Itu yang bikin mau iya. Itu yang bikin bener-bener tes gitu. Tapi kalau misalnya lo hidup 50 tahun terus berbuat kebaikan gitu kan itu tambah bisa juga kan? Iya. Bisa. Karena kita nggak tahu. Makanya orang baik biasanya matinya lama, bener gak? Enggak, malah cepet. Oh iya, matinya cepet ya. Itu next. Wah ini sih, ini gila. Lu cuma tidur 3 jam di kasur yang sangat nyaman. Tapi lu bisa tidur lama, tapi di batu yang dingin. Ini kasur lah gua. Kasur lah. Cuma 3 jam doang tapi lo kan manusia butuh 8 jam. Ya enggak apa-apa, yang penting kan tidur ribet ya. Itu udah kayak kebiasaan gua sih. 3 jam doang anjir. Ikut 3 jam doang. Emang mau tidur di batu kagak nyenyak tidur di batu. Batu dingin lagi anjir, udah kayak rumah Patrick. Kagak nyenyak anjir tidur di batu.
Enggak ada nilai plusnya di dia. Iya, enggak ada bagus-bagus ada di sini gitu. Ada nilai plusnya. 66. Ya. Gila. 6. Akhirnya terlihat normal. Aduh. No. Nah, ini. No. Cuma baca novel romance apa cuma baca textbook tuh apa? Buku ya. Buku ya, teks aja gitu. Romance lah. Jadi pusing gua baca buku. Baca teks. Romance nanti baper. Ya enggak apa-apa. Buku. Kalau buku romance. Ini bisa apa aja, cuy? Buku bisa bisa novel romance juga. Bisa. Enggak ada pilihannya lehek. Ya kan textbook, ke textbook itu buat apa aja? Ya tapi kan cuman gitu aja, lu enggak pusing tulisan semua. Enggak. Kan kalau novel tulisan gua juga anjir. Iya, cuman lebih bagus, cuy. Lebih inilah, lebih menyegarkan gitu kan, romance adalah gitu. Mungkin novel ada ininya kali, gambar-gambarnya. Tergantung. Jarang sih tapi. Textbook biologi itu nama wawasan, cuy. Tuh, ya kan? Oh, itu gua banget, cuy. Wah, udah. Enggak lah. Baca-baca buku, ya kan? Chemistry, sosiologi. Ih, bagus banget, kan. Kalau romance tuh, aduh. Cuma... Iya, tapi pusing gua. Cuma gitu. Baper doang gitu loh. Kagak ada rasa sama sekali. Ntar nangis. Gua mending gak baca dua-duanya dah. Wih, 52 ya, tapi ini ya. Iya, kan banyak seimbang kan. Ya. Tapi seimbang. Iya. Aduh, males banget nih gua. Apa artinya anjir? Ya, selalu enggak siap atau selalu telat? Selalu enggak siap atau mending selalu. Mending mana ya? Gua mending selalu telat tapi udah siap. Gua biasanya gitu sih. Gua mending enggak telat. Mending enggak telat. Mending enggak siap aja. Iya. Tapi feel kalau enggak siap tuh enggak enak banget anjir. Ya daripada telat, kalau telat enggak. Tapi kalau telat enggak bisa diubah lagi. Gua sama kayak Hendra sih. Soalnya gua memang orang itu sering telat. Jadi gua enggak prepare sama sekali. Jadi ya udah, apapun terjadi, go. Selalu kayak gitu gua. Selalu enggak siap tapi tepat waktu. Iya, waktu. Iya, mending tepat waktu. Gua kan gitu, bener-bener. Daripada kalau telat tuh enggak bisa diubah, Dang. Iya sih, bener sih. Kalau telat tuh enggak bisa diubah sih. Bener-bener. Tapi gua coba. Kalau telat. Telat. Banyak kali orang pengen telat. Berarti orang di sana. Gue mending siap dulu, cuy. Gue udah siap nih baru. Ah, walaupun telat kalah malah. Tapi udah bener siap gitu. Jauh banget anjir, gila. Iya, berarti orang sana ini ya. Orang males ya, Bet. Males bangun kan telat mulu, aduh. Kan kadang ya, aduh gue bahas lagi gak tuh, udah diganti. Nah, nih kadang, oh iya, apa lu silakan keluarkan. Ya kadang kan ada orang yang mikir, enggak, bukan mikir deh, lebih ke ada yang misalkan kalau kerja nih, kalau lu telat itu kan bisa dipotong gaji misalkan. Jadi kan siap telat lu harus bener-bener tapi lu udah nerima konsekuensinya bahwa lu telat itu. Maksudnya lu udah siap gitu loh. Udah lapang dada kalau emang bakal. Iya, emang gak enak dong kalau telat. Kita udah janji nih sama orang. Oh iya sih, bener sih. Telat. Ya. Gua sering sih. Orang sana enggak ada hati nurani ya. Kan mati gua orang luar ya. Gua telat sering anjir. Yo guys, mungkin segini dulu apa namanya world leader-nya ya, atau pilih mana. Ini sebenarnya videonya masih panjang banget ya. Masih ada sekitar 10 menitan lagi atau 20 menitan lagi. Karena gue recordnya emang panjang banget. Dan gak expect bakal panjang gitu. Bakal panjang banget gitu loh pas record videonya. So mungkin ada part 3 kalau kalian suka ya. So ya, BTW gue ada Q&A lagi nanti tanggal 7 Januari. Jadi stay tune aja di Instagram gue. Gue akan post Q&A gue. So... BTW Q&A-nya itu rada spesial karena you know with my face. So jangan lupa cek Instagram gue, Hargam Studio. So ya, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. Biasa keluar, keep gaming. Jane.